Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mentirakati minyak untuk merawat pusaka supaya energi dari pusaka tersebut meningkat secara bertahap dan menjadi besar ya. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara. Ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertua. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana ijazah ya untuk mentirakati minyak untuk fungsi merawat pusaka yang jauh meningkatkan energi pusaka Anda menjadi kuat dan getarannya kuat ketika dicek energi tahap 1 dan tahap 2 dan seterusnya. Ya, di sini ada media-media minyaknya yang syaratnya harus murni tanpa alkohol, tanpa metanol, tanpa sari tebu dan lain-lain ya. Ini murni. Jadi di sini saya akan perkenalkan. Ini yang pertama adalah misik hitam ya. Misik hitam ini kental dan baunya bisa sampai 2 minggu ya. Dan hitamnya pun pekat ya. Yang kedua ini adalah misik putih ya. Ini misik putih yang dimana ini bisa digunakan untuk media merawat fosil mani gajah, untuk merawat keris semar dan sebagainya. Yang ini adalah jafaron merah. Jafaron merah ini ciri keasliannya dia berwarna terang, sangat-sangat terang dan sangat kental. Wanginya pun sama, sangat susah hilang ya. Bahkan sampai 2 minggu, 3 minggu pun bisa bertahan. Yang ini adalah minyak duyung ya. Minyak duyung yang sedikit kekuningan, putih kekuningan, yang banyak saya jelaskan di review video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Dan ini minyak yang sangat-sangat mahal ya karena kelangkaannya. Dan ini adalah seribu bunga. Minyak seribu bunga terang, lebih terang kuningnya. Dan ini adalah misik kobra merah ya. Ini biasa dilakukan oleh para ahli spiritual untuk meditasi ataukah untuk belajar terawang tingkat dasar. Ada yang menggunakan untuk energi makhluk software ataukah jin dengan menggunakan ini. Tapi saya tidak menggunakan untuk itu, tapi untuk fungsi-fungsi tertentu yang semua minyak ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi ini pun yang seperti ini sama-sama memiliki kemurnian ya. Kemurnian yang dimana kalau tidak dicampur dengan seperti alkohol, metanol dan sebagainya, dia ada energi dasar ya, ada energi dasar dan wadah yang sangat bagus untuk melakukan tirakat atau menzikirkan ataukah membacakan ayat-ayat penjagaan ataukah ayat-ayat pengasihan. Ingat ya, selalu saya jelaskan bukan dari minyak ini tapi tirakat yang dilakukan. Jadi tirakat itulah yang akan
menentukan hasil yang Anda akan rasakan dari media ini. Media ini hanyalah sama seperti air, tapi tingkat kekuatannya jauh lebih bagus dibandingkan air, karena dia adalah minyak yang berasal dari alam, ya, ekstrak-ekstrak dari bunga dan sebagainya. Dan ini saya akan membagikan kepada Anda, Anda harus dengarkan baik-baik. Ini yang khusus tujuan untuk merawat pusaka supaya energinya makin naik, ya. Misal ini kan berbeda-beda fungsi. Biasa untuk penjagaan tuh bagusnya menggunakan misik hitam. Untuk benda-benda yang memiliki kadar energi keras yang mengandung besi, ini menggunakan misik hitam. Jadi nanti cara tirakannya untuk merawat pusakanya itu sama. Ini khusus untuk perawatan, ya. Ini biasanya untuk keris semar, biasa untuk kantil emas, biasa untuk fosil mani gajah yang berdaya pengasihan. Kalau jafaran merah biasanya untuk badar besi, bisa bagus juga untuk tapak jalak ataukah muntah besi, ini bagus menggunakan jafaran merah. Yang selanjutnya minyak duyung ini khusus, ya, tidak bisa didapatkan tirakatnya dan harganya pun sangat mahal sehingga tirakatnya pun berbeda. Sehingga ini masih dirahasiakan cara mengaktivasi minyak duyung yang dimana itu memiliki energi yang lebih kuat dibandingkan energi minyak lain untuk fungsi tertentu. Yang ini seribu bunga ini juga memiliki fungsi-fungsi perawatan seperti krisnogoliong ataukah itu pusaka-pusaka lainnya. Kalau ini misik kobra merah, ya. Misik kobra merah ini juga jarang. Minyak duyung dan misik kobra merah ini langka, susahlah didapatkan sehingga ritual untuk fungsi tertentu pun masih tidak bisa dibagikan. Yang berbeda yang dua ini, ya. Kalau yang untuk perawatan pusaka yang lain ini bisa dilakukan menggunakan tirakat yang akan saya berikan nanti. Yang empat ini misik hitam, misik putih, jafaran merah, dan malaikat subuh. Cara-cara tirakatnya ini Anda harus dengarkan baik-baik, ya. Yang pertama Anda harus lakukan adalah sholat tahajud berturut-turut 3 malam, ya. Syarat untuk mengaktivasi dia harus satu botol wadah, ya. Tidak bisa Anda misalnya Anda beli ukuran besar, Anda tirakatkan terus Anda bagi-bagi, tidak bisa. Ini khusus untuk satu wadah begini yang kecil yang diniatkan untuk fungsi tertentu, ya. Semuanya juga atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ini Anda tirakati untuk merawat fosil galih kelor, ya, ini cukup ini aja, ya. Bisa yang lebih besar atau yang karena kadar amalan itu semakin banyak jumlah dari wadahnya, maka harus semakin besar apa yang ataukah ilmu yang ditirakatkan, ya. Maksimal seginilah, ya, yang 3 kali lipat dari ini maksimalnya. Cara-caranya yaitu Anda melakukan sholat tahajud 3 malam tetap atas meminta keridhaan Allah. Tidak ada niat-niat lain, tidak ada niat-niat untuk Anda meraih keuntungan dunia. Itu tetap ikhlas karena Anda meminta kepada Allah, ya. Dan hajat Anda adalah untuk meminta kepada Allah atas keridoannya memberikan energi pada minyak-minyak ini, ya. Jadi misalnya ini satu, ya, ini dilakukan 3 malam, ya. Ini pun ini untuk yang ini, untuk yang fungsi-fungsi yang khusus itu berbeda lagi, ya. Jadi Anda sholat tahajud 3 malam. Malam pertama Anda membaca solawat. Solawat apa bunyinya? Bisa menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau yang kedua Anda bisa menggunakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Boleh. Atau wasallam belakangnya boleh. Ya, itu Anda baca sebanyak 1111 kali. Malam pertama, ya, misalnya ini malam pertama sholat tahajud. Setelah Anda sholat tahajud, Anda baca sholawat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim 1111 kali.
Terus malam yang kedua, ya, malam yang kedua Anda sholat tahajud lagi dan membaca syahadat tunggal sebanyak 1133 kali, yaitu yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallahu, ya. Itu Anda baca hunya selama Anda baca 1133 kali. Dan malam ketiga Anda sholat tahajud, sholat hajat meminta dan membaca kalimah tawakal, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 1199 kali. Nah, itu Anda lakukan 3 malam berturut-turut. Tidak bisa dicicil-cicil, ya. Tidak bisa dicicil-cicil untuk perawatan pusaka atau untuk 4 jenis minyak ini. Kecuali yang ini berbeda lagi dan ilmunya pun berbeda, ya. Jadi Anda lakukan itu, saya ulangi lagi, Anda sholat tahajud 3 malam. Yang pertama Anda baca sholawat malam pertama sebanyak 1111 kali dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang malam kedua Anda membaca syahadat tunggal asyhadu alla ilaha illallahu sebanyak 1133 kali. Dan malam ketiga Anda membaca kalimah tawakal sebanyak 1199 kali, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalimat-kalimat atau ayat-ayat penjagaannya sangat-sangat mudah. Ini biasa Anda sering dengarkan, tapi Anda lakukan selama 3 malam. Jadi kalau Anda mau mengambil ijazah ilmu ini, Anda sebut dalam hati qabiltu, habis itu Anda kirim Al-Fatihah satu kali, bagusnya 3 kali boleh. Anda kirimkan ke dua orang, yang pertama Bapak Dahan, ya, yang kedua Haji Ahmad Sabardianto. Nah, setelah Anda membaca qabiltu dalam hati dan membacakan Al-Fatihah itu, barulah Anda boleh mengamalkan ilmu yang saya berikan dan ilmunya pun akan berkah dan insya Allah berkhasiat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu review penting yang Anda harus pahami, dan kalau Anda mau ambil, tidak juga tidak apa-apa. Jadi semua ingat, hal itu bukan bendanya tapi energi yang diaktifkan. Bendanya juga perlu, harus murni dan harus bagus minyaknya untuk menghasilkan energi yang bagus, ya. Segala-galanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga video channel Tauhid Metafisik ini bermanfaat. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.